Okay, jadi hari ini dengan esok kita nak cover topik matrix. So matrix adalah tingkatan 5 bab 2. Okay, jadi matrix ni dia dulu syllabus KBSM, sekarang KSSM, so dia masih mengekalkan matrices lah. Tetapi bentuk soalan dia saya tak pasti lah, adakah dia kekal sama seperti SPM dahulu dengan SPM kamu pada tahun depan. Okay. Tetapi apa yang saya ajar adalah berdasarkan syllabus ataupun SPM yang sebelum ni lah. Maksudnya penekanan saya berikan kepada pemarkahan dia tu apa. Okay. Jadi hari ni kalau kamu perasan, saya bagi dua bahagian. Satu ke atas ni adalah operasi matrix. Operasi matrix. Dan kat bawah adalah matrix on sum. Okay. Jadi kalau kamu tengok dalam buku teks, dia akan mula ajar pasal lajur, baris, cara nak tulis. Okay, jenis-jenis matrix. Jadi tu semua cikgu skip je. Kamu boleh baca sendiri. Saya nak pentingkan kepada cara menjawab dan pemarkahan yang betul eh. So ini dua ni adalah sebahagian daripada soalan yang lengkap. Soalan lengkap kita akan pergi esok. So esok tu baru kita akan pergi tengok betul-betul kepada pemarkahan dia apa. Okay, jadi saya mulakan. So jadi operasi matrix ni, okay, kalau kamu tengok 1 hingga 17. Baik. So soalan begini selalunya tidak diberi dalam kertas 2. Dia lebih kepada kertas 1, iaitu objektif. Okay. Tetapi kamu perlu tahu cara nak selesaikan kerana matrix ni kamu tidak boleh guna kalkulator. Tapi kalau kalkulator yang lebih canggih, lebih canggih daripada kalkulator kamu sekarang, sebenarnya matrix ni boleh diselesaikan menggunakan kalkulator. Tapi kalkulator SPM tidak boleh. Jadi kamu kena tahu cara nak selesaikan secara manual. Okay, so ini semua adalah kertas 1 dulu. Okay, saya tak pastilah sekarang kalau kamu SPM nanti adakah dia boleh masukkan dalam kertas 2. Sebab kertas 2 dahulu adalah 2 bahagian saja. Sekarang kita ada 3 bahagian. Okay, di mana bahagian ketiga adalah satu soalan 15 markah. Jadi disebabkan itu bahagian 2 dalam kertas 2 dia boleh banyakkan lagi soalan. Jadi benda-benda macam ni dia boleh masukkan lah kalau dia nak. Okay, jadi apa-apa pun kita kena tengok dulu lah SPM kamu, iaitu KSSM batch yang pertama. Okay, teruskan dengan operasi matrix. Jadi operasi matrix kita bahagikan kepada, kalau saya lah, kita ada 4 operasi: tambah, okay, tolak, darab, bahagi. Okay, matrix tidak ada operasi bahagi. Okay, di mana bahagi ini dia gantikan dengan inverse ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu songsang. Saya baca lah buku teks kamu, term-term ni. Okay. Sebab saya perasan ada di kalangan kamu yang belajar matematik dan bahasa Inggeris juga. Jadi saya guna dua-dua bahasa lah. Okay, songsang eh. So dia tak ada operasi bahagi, tapi bahagi ini dia gantikan dengan songsang. Jadi kita akan pergi kepada bahagian dua soalan nanti baru kita pergi sini. Baik, tambah tolak biasa darab ni dia bahagikan kepada dua lagi. Okay, satu yang melibatkan skala, satu nombor saja. Okay, satu nombor, O-M-B-O-R, dan satu matrix. Okay, ataupun melibatkan dua matrix. Yang melibatkan ada skala ataupun dia di antara matrix saja. Okay, jadi sekarang kita mulakan. Jadi soalan 1, 2, 3 lebih kepada operasi tambah tolak. 4, 5 dia campur darab tapi melibatkan skala saja.
Tengok kat sini eh. Jadi penulisan dia begini. Apa-apa bila tambah tolak, posisi matriks di lajur mana, di baris mana, dia mesti ditambah ataupun ditolak dengan matriks ataupun nombor di lajur dan baris yang sama. Okey. Sekejap, saya kena tengok balik. So ini 5 adalah baris 1. Okey, lajur 1. Baris 1, lajur 1. Kalau bahasa Inggeris, ni adalah row, column. Okay, row 1, column 1. Okay, jadi dia mesti juga dengan lajur, baris 1, lajur 1. Dia tak boleh dengan benda lain. Jadi jawapan dia akan jadi 5 tolak negatif 1. So posisinya mesti di tempat yang sama, iaitu baris 1, lajur 1. Okay, teruskan dengan seterusnya 0 tolak 3. Okay. Dan juga negatif 3 tolak 2. So, jadilah dia 6, negatif 3, negatif 5. Okay, simple saja, senang, tak susah. Okey, sekiranya soalan tu bagi kamu, contoh ni matriks adalah 3 by 1. Sekejap, 3 by 1. 1 by 3. Apalah eh. Kamu buat ni, matriks ni kalau dalam bahasa Inggeris, nanti tak payahlah. Okey. So yang ni dia mesti matriks dia sama. Kalau dia ada 3 lajur 1 baris, dia mesti tolak dengan matriks yang ada 3 lajur 1 baris. Dia tak boleh yang ni 3 lajur 1 baris, yang ni 4 lajur 2 baris. Tak boleh. Dia mesti matriks yang sama untuk operasi tambah tolak. Okay, dia berbeza dengan darab eh. Darab dia boleh berbeza. Baik. So nombor 2. Kalau kamu tengok ini, dia tolak. Lepas tu kita ada skala. Ini yang saya maksudkan dengan skala. So skala dia akan tulis di luar daripada matriks tersebut. Okay. Dia akan ada di luar matriks. Jadi bila ini adalah operasi darab. Jadi bila kamu tengok operasi tolak, operasi tambah, ada operasi darab. Kita belajar matematik sejak sekolah rendah. Operasi yang kena buat dahulu adalah darab bahagi. Jadi kamu kena buat ni skala ni dahulu. Baru boleh selesaikan yang depan. Jadi 5, 8, kekal, tolak, negatif 4, 3. Tambah skala ni, darabkan dia pada setiap satu nombor dalam matriks. Dia macam kita kembangkan lah. Okay. Lebih kurang macam tu. So jadi kekal eh, kalau ini adalah baris 1 lajur dia 2, jadi hasil dia ni mesti 1 baris 2 lajur. Okay, so jadi 1 per 2 darab dengan 6 ni akan jadi 3, 1 per 2 darab dengan 8 akan jadi 4. Okay, kemudian mesti selesaikan dari depan, kiri ke kanan. Jangan kamu buat ni dulu, baru pergi depan dan tolak. Dia mesti dari depan ke belakang. Jangan mana-mana. So ini akan jadi 5 tolak negatif 4 tambah 3. Okay. Kemudian 8 tolak 3 tambah 4. Okay, jadilah dia 5, 9, 12. So 8 tolak 3, 5, 5 tambah 4, 9. So itu jawapan dia. Okay, sekiranya kamu punya skala eh, dia melibatkan matriks yang ada 2 baris, 2 lajur. So ini kena darab pada setiap nombor di dalam matriks. Okay, bukan yang depan sahaja. Ini kesilapan yang selalu saya tengok jugalah. Okay, jadi dia akan jadi 4, 6, 8, 2. Ini.
mesti didaratkan pada setiap satu, bukannya depan saja. Ya, Syahir, kamu angkat tangan ke? Tak, tertekan. Oh, tertekan. Okey. Ya, memang seronok bila angkat tangan kan? Baik. So, teruskan. Baik, dapat macam ni. Jadi, ini buat je macam kita buat matematik nombor biasa. Bila kita pindahkan, dia akan jadi tolak. So, jadi susah eh. So, M sama dengan 0, 6, 1 tolak dengan negatif 3, 2, 4. Biasa. Jadi 0 tolak negatif 3, 6 tolak 2, 1 tolak 4. So, jadilah jawapannya 3, 4, negatif 3. Okay. Simple, masih lagi simple. Okay, jadi nombor 4 ni saya tak masukkan lah. Jadi kamu kena tengok kat sini kita ada skala. Jadi kena buat operasi darab dahululah. Jadi kamu kena kembangkan yang ni dahulu, baru mulakan dari depan. Okay, sama juga dengan nombor 5, ini skala. Sebab ada 2 kat depan kan, dia tak ada kurungan pun. So maksudnya dia berskala lah tu. Jadi kena darab setiap satu nombor di dalam matrix. Baru kamu tolak. Okay, so tu tambah tolak. Dah 15 minit kan? Okay. Jadi senang eh? Senang, dengan harapan semua soalan begini di kertas satu, kamu boleh dapat markah penuh. Tambah tolak, senang saja. Okey, sekarang masalah pelajar adalah bila kita libatkan operasi darab dalam matrix. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris eh, dia teacher mesti sentiasa ingatkan row by column. Jadi kalau kamu row baris by laju. Okey. Baris by laju. Okey. Kemudian ini tak tahu lah kamu ingat lagi tak. Ini adalah matriks 3 kali 1. Ini adalah matriks 1 kali 3. Ingat lagi eh? So yang depan ini saya tulis kat sini eh. Kalau 3 kali 1 depan ini merujuk kepada baris, belakang ni rujuk kepada lajuk. Takutlah lupa. So kat sini matriks ni ada 3 baris, 1 lajuk. So ni 3 kali 1. Ini ada 1 baris, 3 lajuk. So 1 kali 3. Jadi dapat ni tulis macam ni. Nampak eh, kat tengah-tengah ni nombor dia sama. Jadi jawapan akhir kamu nanti akan tinggal adalah matriks 3 kali 3. Tu jawapan nanti. Jawapan kamu akan jadi 3 baris 3 laju. D, E, F, G, H, R. Dia mesti bentuk begitu. Soalannya simple je. Okay, saya tulis balik. 4. Apa yang besar kan? Saya bawa ke sini supaya nampak kosong. So, kita boleh buat. Baik, skrin sekarang dia hang dah tu. Skrin kamu bergerak ke tak bergerak? Saya tak bergerak. Zizan tak bergerak kan? Tidak. Aduh. Line pagi ni memang teruk sikit. Bukan pagi ni je lah, dalam minggu ni.
Sekejap, cikgu. Tu keluar dulu. Maksudnya stop broadcast ni. Dan kita buat balik. Dengan harapan dia muncul balik. Okey. Nah, itu dia paparan dia. Okey. Sekarang dia okey dah. Jadi ni soalan yang sama. Cikgu ulang, cikgu salin balik. And then kita akan cuba selesaikan kat sini. Okey, jadi ini adalah matriks 3 kali 1. Matriks yang kedua adalah 1 kali 3. Jadi jawapan akhir mesti 3 kali 3 matriks. Okey. Kita ambil dari depan dengan yang paling hujung. Baik, mesti ingat dia adalah bila darab dia mesti adalah baris kali lajur. Jadi bila cikgu buat nak darab ni, saya tak buat apa-apa kaedah eh. Tapi saya tahu dalam setiap cikgu ataupun setiap sekolah dia ada kaedah dia tersendiri untuk matriks. Tetapi bila masuk matriks, cikgu secara personal suka kepada yang paling basic. Tidak ada kaedah-kaedah. Basic. Saya pegang baris kali lajur pula, lajur. Okey. Bila baris kali lajur dekat matriks yang pertama, saya akan buat garisan setiap baris. Okey. Matriks yang kedua adalah setiap lajur. Baik. Jadi bila kita tulis, mesti ingat kita adalah 3 kali 3 punya matriks. So dia akan jadi besar. Jadi baris yang pertama dia kena darab pada setiap lajur. Itu adalah untuk yang pertama. Saya punya skrin ni bergerak ke tak bergerak? Bergerak. Bergerak. Ya. Okay. So jadi kat sini yang pertama 1, 2, A, B, C eh. Saya label lah dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tengok kan lori kat luar tu. Satu hari tak tahu berapa puluh kali dia lalu depan rumah saya. Bising je. Okay. Jadi kalau kamu tengok kat sini, dan setiap baris saya ada 3, setiap lajur saya ada 3. Jadi A ni adalah baris pertama, lajur pertama. A. B adalah baris pertama, lajur kedua. B. C adalah baris pertama, lajur ketiga. C. Macam tu. Okay. So kita akan buat banyak-banyak latihan, nanti kamu akan nampak dia punya corak dia macam mana. So jadi yang pertama ni 4 kali 1, baris 1, lajur 1. Kemudian B adalah 4 kali 2, baris 1, lajur 2. C adalah baris 1, lajur 3. Okay, lepas tu kita teruskan. Sekarang baris 2 pula. Sebab ni baris 2. Ni kan baris 2. Baris 2, lajur 1. Nampak ni? D ni posisi dia di baris baris 2, lajur 1. Jadi baris 2, lajur 1. Negatif 3, darab 1. So E ni baris 2, lajur 2. So baris 2, lajur 2. Negatif 3, darab 2. Dan seterusnya. Negatif 3, darab 0. Lepas tu G. G ni adalah baris 1. Baris 1 pula. Baris 3, lajur 1. Bahasa Melayu confuse lah. So jadi baris 3, 2, lajur 1. So 2 darab 1. So yang seterusnya 2 darab 2 dan 2 darab 0. Jadi jawapannya akan jadi 4, negatif 3, 2, 8, negatif 6, 4, 0, 0, 0.
So ini kita punya matrix iaitu 3 kali 3. Itulah. Nampak eh? Kamu kena tahu akhir matrix kamu adalah baris berapa, lajur berapa. So senang bila kamu nak ambil nombor. Okay. So ini adalah kaedah yang paling basic sekali. Basic sekali. So setahu saya ada banyak kaedah. Nama dia pun saya dah lupa dah. Even dalam kalangan cikgu MRSM pun kami ada banyak kaedah. Tapi akhir sekali saya cakap kat pelajar saya tak payahlah ingat banyak kaedah tu. Pergi kepada yang paling basic. Okay. Ada soalan tak? Kita pergi kepada beberapa soalan lain. Kita cuba. Okay, tak ada eh. Kita balik semula kepada ni. Kita tengok soalan nombor 7. So 7 adalah 3, 2, darab 1, negatif 8. Okay. So kat sini matrix yang pertama. Okay, matrix yang pertama 2 kali 1. Okay, baris kali lajur. So 2 kali 1. Yang kedua ni adalah 1 kali 2. Jadi matrix yang terhasil mestilah 2 kali 2. Okay, 2 kali 2. Jadi dia mesti ada A, B, C, D. Okay. So A ni baris 1, lajur 1. B ni baris 1, lajur 2. C baris 2, lajur 1. D baris 2, lajur 2. Okay. Jadi baris lajur. Okay. Dia baris dengan lajur. Okay, jadi A baris 1, lajur 1. So baris 1, 3, lajur 1, 1. Nampak eh? Baris 1, lajur 1. 1, 1. Okay, kemudian baris 1, lajur 2. Baris 1, lajur 2. So 3 darab negatif 8. Kemudian seterusnya baris 2, lajur 1. Baris 2, lajur 1. 2 darab 1. Kemudian baris 2, lajur 2. So 2 darab negatif 8. Okey, dah. 8, 16, 24, 8, 16. Okey, adakah kaedah ini boleh diterima oleh anda? Boleh, boleh. Okey. Jadi ikutlah eh, kalau kamu dah biasa dengan kaedah yang cikgu kamu ajar, kamu boleh teruskan. Sesiapa yang rasa macam tidak lebih mudah cara yang saya ajar, bolehlah ikut juga. Tak ada masalah. Kerana markah, sekiranya ada markah, dia adalah pada sini. Kaedah 1 dan juga nilai akhir 1. Okay, dia nak tengok macam mana kamu kembangkan. Baik, sekarang apa-apa dia ni? Setengah jam lah. So, jadi kat sini kamu bolehlah cuba sendiri. So ini adalah 2 kali 1. Tapi ini adalah identity matrix. Jadi saja je saya selit kat sini. Cuba kamu buka buku balik apa jawapan dia. Okey, yang ni adalah 1 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi jawapan akhir dia mesti 1 kali 2. Okey. So begitulah. Jadi kamu boleh teruskan. Nanti homework eh. Nanti esok kan kelas. Saya akan minta secara rawak lah pergi macam hari tu. Untuk kita hantar, untuk kamu hantar kepada saya. Soalan 14, 16 dan 17.
Buat tu dulu. Yang lain-lain tu nanti kamu boleh buat sendiri. Baik. Sekarang kita pergi kepada matrik songsak. Sebab 30 minit. Okey. 6. Alright, so matrik songsang, kalau kamu perasan kat sini, cikgu bagi semua adalah matrik 2 kali 2. Kenapa? Kerana untuk matrik songsang dalam kurikulum kamu, cakap kurikulum, dalam kurikulum Malaysia, okay, sebab bila kita pergi kepada pembelajaran yang lebih tinggi dalam matematik, matrik songsang boleh lebih daripada 2 kali 2 punya matrik. Okay. Tapi untuk taraf tingkatan 5 di Malaysia, dia hanya bataskan kepada 2 kali 2 punya matrik. Jadi kat sini kalau kamu tengok semua 2 kali 2. Alright. Kenapa cikgu keluarkan matrik songsang? Kerana matrik songsang ni kaedah dia adalah sebahagian daripada soalan yang lengkap dalam SPM. Jadi, sentiasa bila saya pergi kepada soalan lengkap, kalau pelajar tidak kuat dalam matrik songsang, dia akan rasa kecewa sebab dia tak dapat jawapan akhir. Okay, sebab sebelum pergi matrik songsang ni, kita ada lagi konsep sebelum ke atas dia. Jadi, saya fokus dulu kat matrik songsang. Esok baru kita tengok bahagian atas dia. Jadi bila kamu kena buat matrik songsang, jadi kamu boleh buat dengan laju lah. Tak perlulah kita pergi kepada dua benda yang berbeza esok. Okay, jadi pergi kepada matrik songsang. Kenapa cik ni ada case tu? So pergi yang pertama. 2, 1, 6. Okey, mesti ingat 2, 1, 6, 4 ini, ni adalah A, B, C, D. Bukannya A, B, C, D. Pelajar sentiasa lupa. A, B, C, D. Kiri ke kanan, dia turun bawah balik. Dia mesti huruf Z. Z, eh? Z. Okay, salah kamu tulis macam ni. Dia mesti Z. A, B, C, D. Bila kamu buat nanti, tolong label dulu. Kalau tak nanti semua keliru. Okay. So dalam matrik songsang, dia punya formula. Mestilah satu, dia ada skala kat depan. Bahagi A darab D tolak B darab C. Dalam bahasa Inggeris, benda ni kita panggil dia sebagai determinant. Yang kat bawah je. Bukannya skala tu kita panggil determinan, eh. Determinan ni lebih kepada gelaran yang di bawah tu saja, iaitu AD tolak BC. Dalam bahasa Melayu, saya cari dalam buku teks, tak ada pun istilah dia. Okay. Melainkan kamu tahu. Takutlah saya terlepas pandang. Okay. Tapi setahu saya dalam buku teks, saya tak nampak istilah determinan tu. Okey, apa-apa pun ini adalah satu skala. Jadi dia adalah satu pecahan yang berada di depan matrix. Okey. Kemudian kat belakang dia ada matrix 2 kali 2 juga. Cuma A dengan D akan ubah kedudukan. Okey. Ubah kedudukan dan B dengan C akan dinegatifkan. Okay, jadi inverse, bila soalan minta inverse, dia adalah kesemua ini. Skala termasuk matrix. Bukannya matrix ni sahaja inverse. Okay, so ini kesilapan konsep pelajar. Pelajar ingat bila saya tanya apa matrix songsang, dia bagi saya yang belakang ni je. Skala dia tak bagi. Jadi tak lengkap, jadi salah lah. Okay. So bila kita cakap pasal matrik songsang, mesti ada skala kat depan and then baru matrik kat belakang. Okay. Kenapa kamu ada kesilapan ataupun pelajar ada kesilapan? Sebab bila saya selesaikan skala kita darabkan dengan matrik, akhir jawapannya adalah matrik sahaja. Tetapi formula matrik songsang adalah ada skala dan matrik. Okay. Sekarang baru kita tengok
dalam formula punya SPM punya formula diberi kepada kamu formula ni matrix songsang. Ha, kalau tak ingat cuba tengok balik dekat senarai formula. Tapi kalau dah banyak kali buat soalan, okey. Jadi dia mudah. Kamu memang terus ingat terus. Okey, jadi kita mulakan. Satu bahagi A saya sekarang kena rujuk kepada matriks asal. Matriks punya soalan punya matriks. So A adalah 2, D darab dengan 4. Tolak B 6, darab dengan 1. Okey, kita darabkan dengan matriks. D adalah 4. B kita akan negatifkan. C kita negatifkan. Dia akan tukar dengan A. Ni A. Okey. Jadi bila kamu selesaikan, 8 tolak 6. Alright, so 1 per 2. 4 negatif 1, negatif 6, 2. Lepas tu, adakah saya perlu selesaikan skala darab masuk matriks? Ya, perlu. So, jadi 2. Negatif 1 per 2, lepas tu negatif 3, 1. Okay. So itu dia. So kalau kamu tengok jawapan akhir matriks songsang, dia adalah matriks yang 2 kali 2 juga. Sama dengan matriks soalan. Sama eh. Dia mesti 2 kali 2 juga jawapan kamu. Janganlah muncul 2 kali 1 ke, 1 kali 2 ke. Harap-harap tak adalah. Okey, jadi mudah. Ikut je formula. A darab D. Tolak B darab C. Kemudian barulah kita tukar kedudukan di dalam matriks ni. Mudah ya. Anak-anak tak susah. Okey, bila dia susah adalah soalan asal, kalau dia mungkin dia akan, mungkin tak selalunya dia akan ada penambahan lah. Sekejap, skrin tu dia tak bergerak lah pula. No screen. Allahu Akbar. Okay, sekejap. Saya tutup dulu sharing sebab dia tidak bergerak. Okay. So, jadi soalan asal ataupun soalan SPM yang lengkap, dia akan teruskan. Dia terus macam ni. Dia akan bagi kamu bentuk ada X, Y. And then kamu akan ada inverse. So inverse ni kita ambil lah inverse yang kita dapat. 3, 1. Kemudian kamu kena darabkan dengan 1 matriks 2 kali 1. Contoh 4, 5. Okay. Okay, 4, 5 contohlah. Dia susah bila dah pelajar salah buat inverse. Apatah lagi bila dia nak kena darab dua matriks ni. So dua matriks ni akan guna pakai yang bahagian satu tadi. So kalau perasan bahagian satu tadi kita belajar pasal darab matriks. Bahagian dua kita belajar pasal matriks songsang. So dua bahagian ni kita akan guna pakai nanti. Okay, lori tu datang balik. Sekejap eh, bagi dia lalu dulu. Okay, tolonglah lama-lama sikit keluar sana. Okay, jadi kat sini kamu kena pakailah baris kali lajur. Kat sini ada dua baris, satu lajur. So, jadi kat sini dua kali dua, dua kali satu. Jadi, jawapan akhir kamu mestilah dua kali satu. Jadi bila 2 kali 1 dia adalah A, B. Itu sahaja. Sebab tu jawapan dia adalah X, Y. 2 kali 1.
Jadi A adalah baris 1, lajur 1. B adalah baris 2, lajur 1. Jadi kalau kamu perasan, dekat kita punya matriks ni, baris 1 ada 2 nombor. Lajur 1 ada 2 nombor. Jadi, kat pertama ni, kamu akan buat 2 darab 4. Sebab baris 1, lajur 1, and then kamu tambah negatif 3 darab 5. Sebab dia mesti melibatkan baris 1, lajur 1. So kat sini 2 darab 4, kamu akan tambah negatif 3 darab 5. Okay, lepas tu yang kedua baris 2, lajur 1. So negatif 1 per 2 darab 4. Akan tambah 1 darab 5. Ha, nampak eh? Tadi simple eh, mudah. Saya tak sepatutnya ajar ni, saya sepatutnya nak suruh kamu try dulu. Tengok, nak kamu sendiri yang discover benda ni. Tapi tak apalah, dah terajar, kita ajar je terus. So jadi 8 tolak 15. So ini negatif 2 tambah 5. Jadi jawapan akhir akan jadi 7. Negatif 7 dan 3. Betul ke tu? Ya betul. Okay. Nampak eh? Tadi kalau kita bandingkan dengan yang tadi, sebab ini satu nombor, satu nombor. Dengan setiap baris, setiap lajur dia satu nombor je. Ni pun sama. Tapi bila kita masuk macam ni, di mana satu baris tu dia ada dua nombor dan lajur ni dia ada dua nombor, jadi baris satu akan darab dengan lajur satu, kita tambah dengan baris satu yang kedua ni darab dengan baris dua untuk lajur pertama. Ha, tapi dia still melibatkan baris satu, lajur satu. Okey, nampak eh? Dua darab empat. Ya Allah, dia datang balik. Kemudian dia akan ambil tiga dengan lima. Baik. So itulah dia. Ha, jadi kat sini, kat sini ya, markah. Oh, ada orang nak cakap ke? Tak ada eh. Kat sini markah boleh jadi dua markah. Satu adalah pada inverse, satu lagi darab kat sini, satu lagi markah. So jadi ada dua markah. Dah jawapan akhir. Ya, apa tu? Siapa tu? Check kamu punya mikrofon. Biasa siapa tu buka. Sekejap, saya dah nampak dah. Okay. So itu dia eh. Matrix rongsak. Jadi kita buat secara rawak. Saya ambil so, soalan dua ni K, saya tak tahu lah nilai apa. Nah, kita potong lah, tak payahlah buat soalan berdua ni. Okay, kita ambil lagi dua soalan eh. Dua soalan saya ambil nombor 6. Okay. Nombor 6, 3, 5, negatif 1, negatif 2. So matriks songsang dia sama dengan ni mesti A, B, C, D. Bentuk Z eh. Z. Macam tu. A, B, C, D. Okay, jadi kita akan buat skala dia dulu. 1 per A darab D, 3 darab negatif 2 tolak B darab C, negatif 1 darab dengan 5. Lepas tu dalam matriks, A dengan D akan bertukar kedudukan, negatif 2 dan 3. B dan C kita akan negatifkan, so B akan jadi 1, C akan jadi negatif 5. So jadilah dia 1 per negatif 6 tolak negatif 5.
negatif 2, negatif 5, 1, 3. So ini akan jadi negatif 1. So 1 bahagi 1 bukan kosong ya. 1 bahagi 1 adalah 1. So since bawah tu negatif, dia akan jadi negatif 1. Okay, jadi negatif 1 darab kepada semua elemen di dalam matrix. Dia akan jadi 2, 5, negatif 1, negatif 3. Okay, selesai. Okay, so kita pergi ambil soalan nombor 10 lah. 10 pula. 2, 4, 1, 3. Jadi A, B, C, D. Okay, skala dia A, D, 2 darab 3, tolak B, C, 1 darab 4. Lepas tu A dengan D terbalikkan, 3, 2. B dan C kita negatifkan. So negatif 1, negatif 4. So bila cikgu masukkan negatifkan tu, bukannya kalau dia dah negatif, dia kekal negatif eh. Maksudnya kita darabkan negatif pada nombor B dan C. Jadi kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Dia kontrak. Okay. Jadi 1 bahagi 6 tolak 4. Okay, 1 per 2, 3 negatif 4, negatif 1, 2. Jadi jawapan akhir akan jadi 3 per 2, negatif 2, negatif 1 per 2 dan 1. Okay, selesai. Okay, nampak eh? In matrix Hongsang dia mudah je, dia tak susah pun. Tapi saya tak tahu kenapa anda rasa dia susah. Baik. So untuk matrik Hongsang ada soalan tak? Ya, ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, kita ada 10 minit, 12 minit. Okey. Kita patah balik kepada yang ni. Since kamu dah nampak tadi kan? Okay, kita buat soalan yang kita tak dapat nak buat ni. 8, 9, 10 ni semua senang sebenarnya. Okay, kita buat soalan 15. Ni eh. Soalan 15. 5, 3, 1, 4. Negatif 2, 4. Okay. Baik, so matrix yang pertama tu, apa dia punya peringkat? Orang panggil dia peringkat dalam Melayu kan? Apa jenis matrix dia tu? Berapa kali berapa? 2 kali 2. Ya betul, 2 kali 2. Matrix yang kedua? 2 kali 1. Ya, 2 kali 1. Jadi jawapan mesti matrix? 2 kali 1. Ya, betul. 2 kali 1. Okey, jadi kamu mesti ada 2 baris 1 lajur. Jadi ada A, B saja. Okey. Sekarang kita tengok baris lajur. Jadi A ni adalah baris 1 lajur 1. B baris 2 lajur 1. Okey, A. Baris 1, lajur 1. Tengok ni. Dia lebih daripada 1 nombor. Jadi 5 darabkan dengan negatif 2. Tambah 1 darabkan dengan 4. Okay. 5 ni dengan negatif 2. 1 ni dengan 4. So 5 darab negatif 2. Tambah 1 darab 4. Okay, yang kedua, baris 2 lajur 1. So 3 darab negatif 2 tambah 4 darab 4. So jadi ada negatif 10 tambah 4. Negatif 6 tambah 16.
jawapan akhir akan jadi negatif 6, 10. Baik. Itu dia lah. So okay, untuk kelas hari ni tu je saya nak bagi, nak mengajar. Jadi kalau kita ada masa lebih 10 minit, jadi kamu boleh cuba buat soalan 14, 16 dan 17. Okay, 14, 16, 17 untuk operasi matrix dan untuk matrix songsang. Jadi kita dah buat apa? 6, 10, 1. Okay. Okay, jadi kalau macam tu kamu nak kerbuat 9. Tadi lah, 6 dah buat tadi. Okay, 8 dan juga 4. Okay, buat tu untuk kita bincang esok. Okay, malam ni cikgu akan bagi tahu siapa yang kena bagi saya lah jawapan dia. Okay, jadi songsang 14, nak songsang pula, operasi matrix 14, 16, 17 dan matrix songsang 4, 8, 9. So 8 soalan yang wajib kamu buat, yang lain-lain tu kamu boleh cubakan sebagai latihan. Okay, so ada 10 minit, kamu buat dulu. Kalau ada soalan, mentor ada, kamu ada dalam grup mentor kan? Ya ke tak? Kau pernah tanya tak mentor? Tu boleh buat sendiri, jadi tak perlu pun mentor. Saya nampak ada Melgrass kat sini dalam ni. Okay, tak apa. Jadi itu sahaja untuk kelas hari ni. Jadi, tolong buat latihan sampailah pukul 11. Dan di dalam pukul 11 tu, tak yalah, selepas ni saya bagi terus link kehadiran. Isi dan link tersebut